Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya Kak Zaitun. Oke, nampak tidak apa di atas meja ini bahan-bahan yang saya mau buat? Pasti kue kan? Oke, ini bahan-bahan dia. Tepung pulut, ubi rambat ataupun ubi kledek, ubi manis, tiga tuh nama dia. Dan durian. Gula merah, kelapa parut yang putih saya ambil, sedikit air, dan gula dan garam. Oke, ini bahan-bahan dia semua yang saya mau buat kue hari ini. Ini sebenarnya malam, jadi saya mau buat kue ini untuk sarapan pagi ya. Oke, mula-mula saya kupas ubi ini dulu, saya buang kulit dia. Kemudian saya potong ubi ini, saya belah dua, saya ambil separuh aja ya. Kemudian ubi ini saya sudah potong. Sekejap lagi saya basuh. Kemudian saya rebus dulu ubi ini ya. Oke, sementara kita tunggu ubi manis itu masak. Kita buat durian ini dulu ya. Kita buat ini sebenarnya untuk inti dia. Jadi sekarang kita ambil isi dia. Kita buang biji dia ya. Oke, kita buat ini, buka dia punya isi sampai selesai ya. Oke, selesai. Sekarang tinggal isi durian, biji dia sudah saya buang. Kemudian kita campurkan dengan gula merah ya. Oke, kita campur sebati gula merah dengan isi durian. Ini ikut kemanisan masing-masing ya. Kalau mau manis betul boleh tambah, kalau tidak boleh kurangkan ya. Oke, selesai. Durian, isi durian dengan gula merah ya. Oke. Ubi manis dia pun sudah masak. Sekarang saya campurkan gula dan garam sedikit. Kita campur sebat ya. Kita adun lagi.
sampai dia tercampur rata ya, gula dengan garam. Sekarang kita campur tepung pulut, kita ambil separuh dari dalam plastiknya. Kemudian kita campur lagi. Kita tuang dia sedikit-sedikit air ya. Oke, sekarang saya guna tangannya. Tangan saya sudah basuh nih. Oke. Kita adun sebati ya. Sampai adonan ini benar-benar tercampur rata. Oke, selesai sudah. Macam ini. Sekarang kita mau bentuk dia lagi ya. Oke, sekarang kita ambil sedikit adonan ini. Oke, sebesar ini. Kemudian kita tekan-tekan dia macam ini. Dan kita ambil inti ini, durian dengan gula merah. Oke, kita ambil sedikit. Simpan dalam nih. Kemudian kita tutup dia balik ya. Oke, bulatkan lagi. Macam ini. Sekali lagi ambil sedikit adunan. Ambil inti durian ini, letak di sini. Kemudian kita tutup ya. Oke. Dan bulat-bulatkan ya. Oke, macam ini. Kita buat sampai selesai ya. Oke, sudah selesai. Sudah habis saya bulat-bulatkan seperti ini. Sekarang tinggal saya mau masak kue ini lagi ya. Oke, kita rebus dulu kue ini. Oke, air pun sudah mendidih. Sekarang saya masukkan adonan ini ya, saya rebus ya. Adonan ini kalau dia sudah timbul di permukaan air, artinya dia sudah masak ya.
Kue ini pun sudah timbul, artinya dia sudah masak. Sekarang kita angkat dia ya. Oke, kelapa putih ini saya campur dengan garam dulu ya. Kemudian saya gaul-gaul. Gaul sebati. Dan selepas itu saya kukus dulu kelapa ini. Oke, sekarang kue ini saya mau campur dengan kelapanya. Saya balut dia dengan kelapa. Alhamdulillah sudah selesai kue putri mandi inti isi duriannya. Dan siapa-siapa yang ingin mencoba, silakan mencoba resep ini, memang sedap. Oke, assalamualaikum.